Halo pagi guys, mau update terbaru di Fatmawati. Di rumah sakit Fatmawati dan ini ada masjidnya. Nah, dulu yang suka makan-makan di sini nih. Parkir juga banyak sini. Udah enggak ada ya? Apa mungkin gua udah lumayan lama juga? Tapi ternyata udah steril. Memang yang di gerbang depan sana juga untuk parkirnya udah pakai tiket. Dan sekarang memang udah steril semua nih. Yap, itulah perkembangan dari rumah sakit Fatmawati. Padahal makanannya juga lumayan enak nih, gue biasa beli-beli juga di sini bakso atau nasi rames. Tapi udah nggak tahu kemana. Apa yang di sana ya? Oke, gue bakal coba deh ke sana. Ternyata udah steril banget nih. Dulu kan kita suka parkir di sini nih, biar murah juga kan parkirnya, nggak dihitung per jam. Nah, sekarang udah jadi mungkin apa nanti mau dibuka gini ya? Oke, itu aja sih perkembangannya. Atau mungkin gue juga yang baru tahu. Tapi di sini emang enak untuk jalan pagi, lari di belakang situnya juga. Oh, jadi ternyata kayak pindah nih. Gue masuk parkiran yang di deket rumah duka. Ini kantin-kantinnya lumayan baru. Karena gue kan lama gak kesini, sebelum itu gak ada. Ternyata di sini ada nih beranda Fatmawati. Kayaknya emang pindahnya kesini nih. Iya, fix kesini sih. Jadi di relokasi, dipindahin kesini biar lebih tertib juga. Oke, soto Betawi nasi uduk ada juga. Jadi kalau ke rumah sakit Fatmawati, mungkin yang jajan di belakang kalau kangen-kangen ada di sini nih, dekat rumah duka sih.